Okey, hari ni kita akan belajar nilai nombor. Okey. Okey. So, Chris nak main satu permainan tak? Nak, cikgu. Mesti semua nak kan? Ya. Yeah. Okay. Permainan ni kita namakan dia permainan rekreasi. Okey. Okay. Cara yang pertama, bahan yang kita perlukan lah. Macam nak memasak pula kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, bahan yang kita nak perlukan. Yang pertama, ada marker pen. Okey, ada marker pen. Okey, ada whiteboard. Ada whiteboard. Okey, ikut syarat. Baiklah. Syarat saya akan sebut di sini eh. Boleh, cikgu. Okey, yang pertama, Chris cuba buat bina tiga nombor. NASA. Okay. Lagi kecil daripada nombor ratus. Tiga nombor ni maksudnya nombor ratus lah. Okey. Jadi nombor sah lagi kecil daripada nombor ratus. Boleh, cikgu. Saya tak tengok. Sekejap lagi saya akan cuba teka jawapan Chris. Okey. Okey, dah siap, Chris? Dah. Okey, tolakkan nombor itu. Ya. Yeah. Terbalikkan nombor tadi tu. Yang terbalikkan. Terbalikkan nombor dia. Baiklah. Okey. Okey. Lakukan operasi penolakan. Okey, okay. Tolakkan. Saya bagi masa. Ini kita tolak memang. Susahnya, tak ada kalkulator. Okey. Pelan-pelan, tak apa. Okey, sudah cikgu? Sudah eh? Okey, so saya minta satu bantuan Chris. Chris bagi saya satu angka jawapan dia, angka yang di hadapan. Okey, di hadapan. Yeah. Dua. Jawapan dia dua. Di depan dia dua. Betul. Confirm? Confirm Anda cikgu. Anda pasti? Pasti cikgu. Ya, okey, dua. Dua, saya cuba teka eh. Boleh ke? Tengok, tengok. Mula-mula, kita tumpuk, gosok-gosok. Jawapan dia 2, 9, 7. Weh, betul cikgu. Hebat tak? Hebat tak? Hebat cikgu, macam hebat. Mana? Okay, itu bukan black magic ya, Chris. Itu adalah permainan nombor saja. Wah. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku host anda dan hari ini murid-murid, kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran matematik untuk tahun 6. Jadi, hari ini kita nak belajar topik apa dan siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Itu dia, saya ada bersama dengan Cikgu Happy dari SK Jalan Pego Perak. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sihat lah, yeah. Cikgu pun saya pun agak semangat dan seronok sebab nama Cikgu pun Happy kan? Okay. Cikgu Happy, betul. Jadi, Cikgu, kalau tidak silap, bukan kami berdua saja untuk hari ini kan, Cikgu? Ya, kita bukan berdua. Ada lagi. Ada lagi? Yeah. Siapa ni, Cikgu? Jom okay. Kita berkenalan. Jom kita berkenalan. Hai semua. Ada empat kawan kita pada hari ini. Okey, Chris, kita ada empat orang murid bersama kita hari ini. Okey, yang pertama kita ada Lishatini, anak perempuan Ruby Indra. Hai Lishatini. Hai Lishatini. Daripada SK Rawang. Okey. Okey, kita ada juga Cashwin, anak lelaki M Kana Gasinggam daripada sekolah SKJT Rawang. Rawang. Okay. Hai Cashwin. Okey, hai Cashwin. Kita juga ada bersama dengan kita ini Noor Atira Husna binti Muhammad Razif Othman daripada SK Jalan Pego. Hai, hai Atira, kita panggil dia Atira ya. Atira. Atira, senyum sikit. Senyum sikit. Okey, dan akhir sekali kita ada Aino Alia Husna binti Azlizam dari mana SK Jalan Pego juga. Hai Alia. Hai Alia. Okey, so begitu juga macam tadi Chris ada whiteboard dengan ada marker. Jadi saya harapkan murid-murid yang bersama kita pun ada whiteboard dan ada juga marker dan juga yang berada di rumah yang mengikuti yang kita bersama hari ini. Untuk kelas hari ini lah cikgu. Untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa cikgu? Okey, bagus. Soalan yang begitu menarik. Iya. Yeah. Nak belajar apa? Okey, so kalau boleh kameraman kita fokus kat sini sikit. Ada buku teks kat saya. Okey. Okay. Kita ada buku teks tahun 6. Ini sembak tahun 6. Yes, sembakan baru. Baru lagi ni. Baru dikeluarkan untuk sembakan 2017. Okey, dalam ni kita akan belajar hari ni ialah nilai nombor, Chris. Okey. Nilai nombor ni dia ada subtopik lagi. Ada dia lagi. Ada baca. Okey. Sebut. Sebut. Baru tulis. Baru tulis. Tapi biasa kalau kita dilahirkan dulu, kita buat apa dulu? Kita sebut dulu. Betul baru kita juga. Baca. Yeah. Tapi sekarang ni dalam dah meningkat. Yeah. Kita baca dulu, kita sebut, baru kita menulis. Baik. Okey. So Chris nak tahu tak macam mana saya boleh teka tadi?
Ah, nak tahu cikgu, magic ke cikgu buat tadi? Ah, tu bukan magic ya. Untuk pengetahuan semua, itu hanya permainan nombor. Sebenarnya, Chris pun boleh teka jawapannya apabila tahu cara dia. Okey, caranya okey, kita saya terang kan. Okey, nombor yang berada di tengah-tengah adalah nombor 9. Okey. Kekal. Di belakang dia 7. 7 tambah berapa dapat 9? 7 tambah 2. 2. So depan dia 2. Okey, kalau saya minta depan dia 2, 2 tambah berapa jadi 9? 2 tambah 7. So, belakangnya jadi 7. Itu dia jadi 2, 9, 7. Ah, ini boleh buat di rumah lah. Boleh terai-terai nampak rekreasi sikit. Seronoknya belajar matematik. Kadang-kadang orang kata matematik ni susah kan, Chris, kan? Ya. Yeah. Ah, tapi sebenarnya dia kena mencari satu keseronokan. Betul, cikgu. Orang kata happy. Happy. Ah, orang kata happy. Baiklah, cikgu. Untuk hari ini, apakah standard pembelajaran kita, cikgu? Okey, untuk hari ini, standard pelajaran kita ialah membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor yang 10 juta. Okey, banyak tu. Banyak juga 10 juta ni. 10 juta tu. Okey, 1 jam cukup belah cikgu. 1 jam kalau nak kira 2 hari tu. Kena 2 hari. Baiklah, kalau macam tu, saya pun nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet, semua sedia tak untuk kelas matematik dengan cikgu Happy untuk hari ini? Kalau sedia, boleh kasih double thumbs up. Ya. Okey. Sebelum tu cikgu, apa kata kita berehat sebentar? Okey. Okey. Okey, dan kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Happy untuk matematik. Jumpa selepas ini. KPM. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Happy untuk mata pelajaran matematik, secara khususnya topiknya nombor bulat hingga 10 juta. Banyak. Wow. Banyak cikgu. Wow. Dan saya juga ada kawan-kawan di Google Meet. Hai semua. Baiklah Cikgu Happy, saya pun dah tak sabar nak belajar hari ini. Apakah yang akan kita fokuskan dalam segmen ini, cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita yang ni, okey, saya di sebelah Chris tu kita nampak ada Atira, Lily Shatini, Alia dan Kevin. Itu adalah sebagai papan skor, papan markah dia. Okay. Di mana kalau mereka berjaya menjawab soalan yang saya berikan, akan dapat ganjaran. Ganjaran dia apa tu? Magnet. Okey, akan dapat magnet. Di akhir nanti kita akan kira siapa yang menang. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama saya, iaitu kita menyebut nombor dulu. Okey. Okey, saya minta Atira, okey, sebutkan nombor yang tertera pada komputer meja. Komputer meja. 2,8806. 2,8806. Okey, minta maaf salah. So tak ada ganjaran ya, Atira. Okey, kita pergi yang kedua. Sepatutnya kita sebut 2,800,806. Atira tertinggal ribu dia tu. Okey, yang kedua, telefon pintar. Saya minta Alia. Telefon pintar, Alia. 10 juta. 10 juta. Okay. Betul ke, cikgu? Betul. Ya, tanya. Kita bagi magnet pada Alia. Satu magnet. Okey, yang ketiga. Okey, kita minta Lishatini. Lishatini, cuba sebutkan komputer riba. 4,405,792. Ya, betul ke? Tepat sekali. Tepat sekali. Kita ada seorang lagi tu, Cashwin. Okey, Cashwin. Okey, televisyen pintar, Cashwin. 1,237,483. Ya, betul. Yes. 1,237,483. Kita ada satu lagi iaitu jam tangan pintar. Kita minta abang Chris kita lah. Okey, sebutkan jam tangan pintar. 246,015. Yes, betul. 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 200 tapi tak ada ribu. Ah, ya. Tak ada nama saya. Okey, 246,015. Okey, tak apa. Kita mula-mula belajar. Salah tak apa, Atira.
Okey, senyum, jangan takut. Senyum. Okey, kita pergi ke next slide saya, Chris. Boleh, cikgu. Okey, okey. Ini kita dalam membaca. Kita ada angka 1237483. Kita pindahkan dalam bentuk 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000 dan juta. Di mana kita susunkan nombor tu dan kita baru kita boleh jawab dia senang. 1 juta, kita ambil kat sini. Saya buka sini. 1,237,483. Ini lagi memudahkan murid-murid kita nak mengingat. Macam tadi kan susah nak sebut terlalu panjang. Jadi bila kita susun dalam bentuk macam ni, kita boleh lebih baca dia berlain. Senang nak tulis. Okey, kita pergi ke next. Okey. Kita baca 2,352,432. Di mana bila kita sebut membaca, dia akan keluar ejaan macam ni. Okey. Okey, ejaan macam ni. Okey, ejaan ni maksudnya dia membaca. Okey, manakala bila dia keluar yang ini adalah menyebut. Menyebut. Kita menyebut 5,621,849. Kita sebut angka dia. Okey. Okey, tapi kalau orang sebut 5,621,849 boleh. Boleh ke macam tu? Boleh. Boleh sebut. Tapi salah. Dalam dokumen standard kita, dia menyebut 562,000. Sorry. 5 juta. 5 juta. Aduh. 5,621,849. Tapi kadang-kadang kan kita macam orang kata di Terengganu. Dia sebut 5,621,849. Boleh ke? Milah. Boleh orang lah faham. Juga. Boleh lah 9. Faham lah juga. Tapi sebenarnya dokumen kita sebut 9. Okey. Okey, dia tu kata lorak lah. Lorak saya masih. Okey, so next kita ada satu lagi menulis angka. Okey, ini kita tulis dalam bentuk angka. Okey. Saya cadangkan kita ada ruang. Kita ada ruang supaya kita senang nak sebut. Maksud dia, 2 ada ruang, ada ratus, ada ruang, ratus ada ruang. Maksud dia, 2 ruang ni adalah juta. Okey. 2,356,000 ada ruang lagi. 1,567. Jadi 5,356,567. Okey, clear murid-murid? Clear cikgu. Okey? Okey. Okey, okey. Ha, hitam dia. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, kita menulis dalam bentuk perkataan. Okey, ejaan mesti besar. Kalau kata orang Perak, bila tiga sebut tiga. Sebut tiga tak apa, kena eja T I G A. Sebut apa? Tiga katanya. Ini tiga. 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 Okay. Juta. Lima. Lima katanya. 543,405. Biasa kan lorak-lorak ni sebut tiga, lima, hidup lah. Okey. So, satu lagi menulis dalam bentuk perkataan yang saya sebutkan tadi. Inilah ejaan mesti betul. Juta, ratus. Ini selalu kita jumpa. Cuma saya beritahu, 200 dengan 2 juta. Yang mana lagi besar, Chris? 2 juta, cikgu. Ha, walaupun perkataan dia tu hanya, orang kata hanya perkataan, tapi dia membawa maksud yang berbeza. Betul, antara cikgu. Juta, ratus, ribu dan ratus puluh. Okey, ini kaedah. Saya akan tunjukkan satu lagi kaedah. Okey. Okey, ini kaedah kita menyusun. Kita ada nombor 7566441. Kita kena susun. Ingat, susun mesti sa. Pu ni apa, Chris? Kalau Chris tahu pu. Puluh. Puluh. Okey. Ra. Alia. Ra ni apa, Alia? Alia. Ra ni apa? Ratus. Ya, ratus. Abang Chris juga dulu. Tak, Alia, Alia pun jawab sebenarnya. Tak dengar. Okey, Cashwin. Ri ni apa, Cashwin? Ribu. Ya, satu magnet untuk Cashwin. Okey, terima kasih Abang Chris. Cashwin, satu magnet lagi. Tadi Alia pun kan, cikgu? Alia, Alia. Alia Alia pun betul tadi kan? Ya, betul. Okey, Atira. Puri ni apa? Roti puri kah? Roti puri? Bukan puri. Puluh? Puluh ribu. Puluh ribu. Okey, bagus. Atira betul. Cashwin sudah. Atira sudah. Lisha Tini sudah? Belum lagi, cikgu. Belum. Okey, Lisha Tini. Rari. Apa maksud rari tu? Ratus ribu. Ratus ribu. Okey, so kita ada juta. Macam mana nak sebut? Okey, dah keluar bawah. Okey, 7,566,441.
So kita ikut yang ni lah. Ini nama dia kaedah susun rumah. Kita susun nombor ni ikut rumah masing-masing. Faham? Okey, supaya kita tak melakukan kesilapan dan kita senang nak baca. Ya. Okey, satu lagi kaedah ya Chris. Kita kenalkan juga kaedah pagar. Kaedah pagar. Kaedah pagar. Pagar. Tadi nama, rumah, nama. Sekarang pagar. Tadi rumah pagar. Maksudnya bila buat rumah kena ada pagar. Kena ada pagar. Setuju. Okey, kita mula dari belakang eh. Ya. Yeah. Ini nama dia 1 2 3 pagar. 1 2 3 kita ada pagar. Pagar yang pertama ribu. 1 2 3 kita ada pagar lagi. Pagar kedua nama dia juta. Di mana kenapa kita ada buat pagar ni supaya kita senang sebut. Okey, kita sebut nombor 6 juta 100 345 ribu 678. Nampak tak? Kita ada gap dia, kita senang sebut. Ah, okey, okey, nampak. Kan? Maksudnya gap ni kita membantu murid-murid menyebut dengan lebih lancar dan tepatlah. Okey. Tapi mesti mulakan dari belakang. 1 2 3 pagar. 1 2 3 pagar. Boleh? Clear dua kaedah? Kaedah yang pertama tadi kita gunakan rumah, kaedah kedua kita gunakan pagar. Pagar. Baiklah cikgu. Okey. So kita pergi yang slide yang terakhir. Okey. Okey, terakhir kita. Ini kita nak bagi ganjaran, bagi markah. Okey. Okey, kita minta Lisha Tini dulu. Boleh? Lisha Tini sebutkan nombor A. 2,189,234. Ya, bagus. Okey, Abang Chris tak sabar-sabar nak bagi minit dah. Boleh, betul tu. Bagi minit untuk dia. Hebatnya. Okey, okay. B kita nak buat. Atira, Atira cuba untuk yang B sebut. Okey. 9,273,180. Yes, betul. Atira. Ting ting ting. Atira dapat satu magnet. Okey. Okay. Aino, Alia, Alia. Untuk C. 6,031,095. Ya, betul. 6,031,095. Di mana kalau ada sifar di tempat rumah tu kita tak perlu sibuk sebut. Okey, yang akhir sekali, Cashwin. 3,006,070. Ya, bagus. 3,006,070. Okey, bagus. So dia dapat minit eh. Siapa yang menang situ? Semua menang cikgu. Semua menang tu. Okey, tak apa. Nanti Abang Chris akan letakkan magnet. Okey. Okey, so... Okey, seterusnya cikgu. Kita boleh teruskan lagi? Boleh cikgu, untuk nombor 2. Kita minta untuk nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, kita buat serentak yang ni. Okey. Okey, Cashwin akan buat A. Soalan A. Alia akan buat soalan B. Atira akan buat soalan C. Dan Linisha akan buat soalan D. Tulis dalam angka. Dalam angka. Angka tu apa dia? No. Nombor. Okey, boleh buat sekarang. Kita bagi masa 2 minit. Okey, 2 minit. Cikgu saya nak cuba soalan E boleh? Boleh. Okey, boleh tulis soalan E? Abang Chris dah cepat dah tulis. Cepat, cepat, cepat. Okey. Tengok. Kita lawan dengan Abang Chris. 3 juta. Okey. Pendek 3 juta 6 je. Okey. Baiklah, kalau dah siap boleh tunjukkan jawapan di kamera ya. Okey, Cashwin A eh. Cashwin A, Alia B, Linisha C, Atirah D kan. Okey. Jom kita semak jawapan Cashwin dulu. Okey, kita semak Cashwin dulu. Cashwin dah siap? Okey. Cashwin dah siap tak? Belum lagi cikgu. Oh, belum lagi cikgu. Okey, cepat sikit. Okay. Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap boleh angkat eh. Boleh angkat tunjuk jawapan. Macam peperiksaan. Ini tak. Macam salah satu proses PDPR yang berlaku di rumah lah. Ya. Yeah. Kita minta mereka buat kan nak menulis. Okey. Mungkin Abang Chris tunjukkan jawapan saya dulu lah cikgu. 3 juta betul 6. Tiga. Ada pagar. Sifar. 3 pagar. Juta. Okey. Okey, 3 juta. Okay. Sifar. Pagar. Ada. Ribu tak ada. Betul. Kosong. Sifar 6. Ya, yeah, betul. So, 3 juta 6. Okay. Abang Chris lagi menulis. Okey, kita tengok Cashwin Abang Chris. 4 juta... 4,203. Dia ambil yang mana? Oh, dia ambil dalam ni perkataan. Oh, okey okey, faham. Okey, tak apa. Dia buat 2A eh? Okey, 2A. Okey. 4 juta dalam perkataan. Dia buat ejaan. Okey. Okey, betul Chris, tanya. Okey, tanya Cashwin. Okey, Alia. Alia. Okey, Alia buat yang C. Dalam angka. 2, saya baca sini, Abang Chris tolong check.
2,503,361. Betul, cikgu. Betul, Alia. Okey, last Atira. Atira, jawapan Atira. 10. 10 juta. Yang mana tu? Oh, 4D. Atira buat 2D. 2D. Oh, tapi okay. Atira kena hati-hati. Saya rasa ejaan dia tadi ada berlaku kesilapan. Oh. Atira cuba angkat ya. Ah, dah betul dah. Betul eh? 10 juta. Tak ni okay. Dengan 10 juta. Memang lagi satu cikgu, lah. Lishantini. Lishantini last. Jawapan daripada Lishantini. Okey, Lishantini, boleh tunjuk jawapan anda di kamera? Oh, dia buat nombor D. 3D. 6,003,907. Betul. Betul. Okey, good. Baiklah, okay, so kita cikgu. Rasa kita habis kat sini dulu. Ya. Yeah. Okay. Untuk yang slide ni, tahniah semua. Okey, tahniah kena banyakkan latihan, kena banyakkan membaca dan kena banyakkan lagi orang kata pengalaman. Baiklah, mencari pengalaman. Baiklah, hebatnya kawan-kawan saya pada hari ini. Tapi cikgu, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh. Okey, dan kepada kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Happy untuk matematik tahun 6. Jumpa selepas ini. TV KPM. Hai semua, kembali lagi di slot tahap 2 untuk mata pelajaran matematik nombor bulat hingga 10 juta bersama Cikgu Happy. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita buat cikgu? Okey, untuk segmen ni kita ada 3 aktiviti. Wow. Yang pertama aktiviti membaca, menyebut dan juga menulis. Okey, cuma aktiviti dia tu berlainanlah supaya kita timbulkan minat dan keseronokan dalam belajar. Okey, so saya nak tanya kawan, di Google Meet semua sedia tak untuk aktiviti hari ini? Kalau sedia boleh tunjuk double thumbs up. Okey, semua dah sedia cikgu? Silakan. Okey, untuk yang segmen ni kita minta Abang Chris tunjukkan kad untuk membaca dulu. Abang Chris boleh tunjuk kad pada yang murid kita. Ya. Yeah. Okey, boleh panggil dah siapa-siapa? Okey, mungkin saya nak panggil Lishantini dulu. Okey. Okey, Lishantini boleh baca. Okey, boleh. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Okey. Okey. 9,253,000. Betul cikgu? Betul. Pandai membaca. Okey. Bagi minit. Ha, awak akan bagi minit insya. Tanya. Okey. Okey, seterusnya Atira sabar. Kishwin lah. Kishwin, okey. Kishwin. Okey. Kishwin. Nampak tak? Okey. 2,050,806. Okey. Betul. Betul. Yes. Tak ada pelak lah. Okey lah. Ikut dia pelak ni. 2 juta. Swin dapat. Okey. Okey, so giliran saya pula. Ha, boleh ya? Okey, cikgu. Okey, saya Alia dengan juga Atira. Okey, Alia. Perhatikan kad saya. Okey. Okey, sebut dalam perkataan, Alia. 3,142,163. Wow, hebat. Apa dah set otak dah berhubung. Alia. Dah okey, Alia dah dapat. Okay. Tahniah, Alia. Okey, Atira. RM2,431,725. Okey. Pun betul. Tahniah, Atira. Tahniah, Atira. Okey, jadi perbezaan, saya nak tanya perbezaan tadi ya, Abang Chris. Kita buat kesimpulan perbezaan. Di mana dalam ejaan tu adalah kita membaca. Dalam angka ni adalah menyebut. Membaca, so, betul lah murid kita buat menyebut. Tadi. Membaca dan menyebut. Okey, kita pergi ke aktiviti yang kedua. Okay. Yang ni saya gayak sikit tau. Okey, kita ada apa kat sini? Abang Chris? Balloon. Kita ada balloon. Balloon. Okey. Okey, dalam balloon ni ada soalan. Kita nak dapat macam mana nak dapatkan soalan hari ni? Macam mana cikgu? Kena pecahkan juga. Nak tak nak kena pecahkan balloon ni. Okey.
Saya sebenarnya takut je. Saya pun takut, takut meletup. Macam ada pin tak? Kita, saya buat magic sikit lah. Ah, okay, okay. Saya tekan tadi tak boleh pecah. Ah. Kita tengok boleh pecah tak boleh pecah. Takutnya. Oh, tu hilang. 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 Mana soalannya cikgu? Hilang. Hilang soalannya. Belakang meja. Ada cari. Okey, okay, sini cikgu. Ada mak jauh. Dapat. Yes. Okey. Okay. Dah dapat kat Abang Chris. Abang Chris buka. Okey. Okey, Abang Chris akan bacakan soalan situ. Murid akan tulis dalam angka. Okey, okay, tapi sini baca. Angka cikgu. Jangan tunjukkan murid. Oh, okay. Abang Chris bacakan nombor tu. Murid okay. akan tulis dalam angka. Baiklah. Okay. Okey, dengar betul-betul ah. Dengar 5,040,019. Okey, 4 juta. Sorry. 5 juta. 5 juta. 40,000. 40,000. 19. 19. Okey, sila tulis dalam angka ya. Tulis angka. Nanti kita tunjuk sama tak dengan jawapan yang Abang Chris tu. Okey. Okey, dah tulis. Tengok Abang Chris, semua dah tunjuk. Okey, semua dah tunjuk eh. Okey, Abang Chris tunjuk jawapannya. Okey, sama tak dengan Abang Chris? Sama tak? Okey, semua tunjuk jawapan di kamera. Okey, Lini Syatini sudah. Betul tak? Sama? Semua sama tak? Kita tengok Alia dengan Atira. Okey. Okey. Comel, ada kucing ke rimau? Okey, jawapannya betul eh? Okey, semua betul. Atira betul, Aino betul, Cashwin betul. Lini Syatini pun betul. Ya, semua betul. Kita dapat magnetnya. Okay. Ada lagi ke magnet tu? Ada. Semua dapat magnet. Keswin, magnet. Alia dapat. Kita yang pecahkan balon, kita yang melatah. Ya. Takut betul. Okey. Okey. Lagi satu hati. Ini Abang Kerin nak pecahkan, saya pecahkan lagi. Saya tolong cikgu lah. Pecahlah saya. Cikgu takut. Lompat. Okey, tak apa. Okay. Mana pin tadi? Okey, kita pecah pakai ini. Okey. Ha? Satu, dua. Okey. Bahaya yang kita rekod rumah okay. ni. Mak melatah kalau kat rumah maknya duk masak kat dapur. Melatah habis. Okey, cikgu. Okay. Murid-murid sedia. Okey, sedia. Kita ada dua soalan kedua. Okey. 3,518,042. Okey, okay, boleh baca lagi sekali. Ulang sekali. Eh. Okey, lagi sekali. Ya. 3,518,042. Okey. Okey. Depa boleh gunakan mereka boleh menggunakan kaedah pagar, kaedah susun rumah tadi. Susun rumah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, semua dah. Abang Kri boleh zoomkan boleh tunjukkan nombor dia? Boleh, boleh. Okey, tengok adakah murid kita? Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Okey. Okay, betul tak? Sama tak jawapannya? Saya check kan. Okey. No Atira 3,518,042. Okey, Atira betul. Alia 3,518,042. Okey, Alia pun betul. Lishatini 3,518,042. Pun betul. Cashwin 3,518,042. Yes. Keempat-empat kita pun makin lama murid. Makin orang kata dah makin hebatlah. Semua boleh dapat dah magnet. Semua dapat magnet. Semua dapat magnet. Okey. Okey, lagi satu. Okey. Ada lagi satu balon. Kita nak pecahkan lagi balon ke? Okey, jom. Jom. Yang ni saya pegang Abang Chris pecahkan. Okey. Okey, siapa? Satu, dua. Macam nak lari tu. Ha. Okey. Okey, yang ni saya pegang ya? Baiklah. Okey. Okey. Mai pecah balon. Murid-murid sedia ya? Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Okey, boleh cuba kan? Okey, kita ada 1 juta. Okey, Abang Kri pun boleh tolong nak tulis ya. 1,090,256. Ulang suara. Okey. Macam-macam. 1 juta. Ya. 90,256. Okey. Okey, saya tak boleh tunjuk lagi. Kita tunggu dulu. Okey. Okey, cepat. Jawapan. Okey, saya tunjuk lah. Kita zoomkan. Okey. Saya kena atas sikit. Kalau bawah nampak perut. Nampak okay. tak? Siapa? Nampaknya Lishantini. Okey, Abang Chris tolong check kan? Lishantini dan Cashwin. Okay. Betul, cikgu. Tapi Atira dan Alia kurang tepat, cikgu. Kurang tepat, ya? Okey, tak apa. Alia belum keluar. Alia tunjuk. Tak apa.
Tak apa, Abang Chris bagi peluang. Kita bagi peluang dulu. Tapi saya dah tunjuk jawapan ni. Dapat tak? Okey. Okey, Atira betul. Alia pun betul. Semua dapat magnet. Saya punya betul tak? Abang Chris punya betul tak? Betul kan? Abang Chris betul ke salah? Betul eh? Apa cut? Betul. Okey, betul. Okey. So kita ada satu balloon nak tinggalkan. Kita tinggalkanlah, kita masuk yang okey, aktiviti seterusnya dulu. Boleh cikgu? Boleh eh? Okey, so aktiviti kita yang ketiga. Ya. Yeah. Okey, ke belakang sikit. Dah tak ada balon ya cikgu? Tak ada balon dah. Okey, fiu. Saya okay, tiga kali melantam. Deguk jatuh. Okey, di tangan saya kita ada manik lah. Manik, okey. Okey, kita ada manik. Okey, ni bukan nak buat magic eh. Okey, kita ada manik. Okey, manik ni. Okey. Macam kelas seni je cikgu. Kita ada manik berwarna-warni. Okey. Tak boleh makan ya. Okey, yang ni. Okey, Abang Chris ambil sikit. Saya ambil sikit. Okay. Kita akan masukkan dalam cawan yang ni yang ada 10, 100, 1000, puri. Puri tu adalah 10,000. Okey. Rari adalah 100,000, juta. Okey, ni kita masukkan dalam cawan ni. Nanti murid-murid yang berada di rumah dan yang berada bersama dengan kita akan menulis angka dia. Oh, okey, faham. Okey. Saya masukkan. Satu, sah dulu ah. 1 2 3. So lagi tak nampak, kita buat kat depan dia lah kot. 3 sah. Okey, Abang Kri boleh bubuh yang kat depan sana, nak bubuh apa? 10 saya letak 2. Okey. 100 saya letak 3. Nampak ke tu? Nampak tak? Okey. 1000 saya letak 2. Okey, Abang Kri dah letak 1 je. Okey, sekarang ni kita susunkan apakah angka yang dihasilkan daripada projek kita ni. Juta, rari, puri, ribu, ratus, puluh dan sah. Okey, apa tak jawapan dia? Sah kita ada 3. Okay, puluh ada 2. Puluh ada 2. Ratus ada 3. Ribu ada 2. Puluh ribu ada 2. Ratus ribu ada 2. Juta ada 1. Okey, boleh buat sekarang? Okey, siapa yang dah siap boleh tunjuk di kamera jawapannya. 1,222,323. Okey, betul. Okey, Cashwin betul. Okey, Ainul. Alia pun betul, cikgu. Alia betul. Okey, Lishanti. Atira pun betul. Okey, semua betul. Okey, bagus. Yes, so semua pun dapat. Semua pun dapat. Okey. Baiklah. Yang ni, okey. Kita dah bagi dulu magnet dia. Okey. Oi. Habis magnet saya hari ni. Cikgu, saya nak tanyalah bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet untuk aktiviti ni, cikgu? Okey, saya tengok aktiviti ni depa dah mula memahami macam mana nak menulis dalam bentuk angka dan bagaimana nak menulis dalam bentuk perkataan. Perkataan. Okey, jadi kita nak buat kata kemerahan berfikir sikit. Okey, cikgu, tapi sebelum tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh? Okey, boleh, cikgu. Dulu pun boleh. Okey, rehat sekejap dan kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Happy untuk matematik. Jangan ke mana-mana. Kita rehat dulu. Okey. TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 untuk mata pelajaran matematik. Topiknya nombor bulat hingga 10 juta bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Happy. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apa yang akan kita belajar cikgu? Okey, rasa macam kejar je kan. Okey. So untuk segmen ni kita akan buat rumusan sikitlah. Apa yang telah kita belajar hari ni ya Chris. Yeah. So Chris ada papan whiteboard dan ada angka-angka kat situ. Ada angka kat sini cikgu. Okey, ada 7 digit angka kat situ. Yeah. Okey, saya nak cikgu saya nak Chris buatkan
Nombor tiga tu okay. berada di rumah ratus. Binakan satu nombor, gunakan semua nombor tu. Jadi nombor tiga tu berada di rumah ratus. Baiklah, saya akan cuba ya cikgu. Okey. Okey. Mungkin kawan-kawan saya di Google Meet pun boleh tolong eh. Okey. Ya, yang di Google Meet pun boleh tolong binakan nombor untuk Abang Chris. Nombor tiga berada di rumah ratus. Okey. Kita terlebih satu. Okay. Terlebih buang eh. Okey. Okey. Nak pakai lima. Okey. So, okay, betul ke? Kita dapat 6525312. Jadi rumah tiga berada di rumah ratus. Jadi dua berada di rumah sah, satu berada di rumah puluh, tiga berada di rumah ratus, lima rumah ribu, 20,000, 500,000 dan enam berada di rumah juta. Juta. Okay? So kesimpulannya kita ini betul lah tu. Maksudnya mengikut turutan sah, puluh, ratus, ribu. Macam mana kita nak sebut? 6,525,312. Okey, so kita tadi dah membaca, menyebut, itu pun kira macam menulis. Tiga-tiga kita dah kuasai untuk hari ini. Wow. Jadi murid-murid dalam Google Meet pun saya rasa bagaimana prestasi mereka, cikgu? Hari ini saya tengoklah Atira, Alia, Lishatini dan Kevin begitu juga dengan murid-murid yang berada di rumah. Semua dah rasa senang je tajuk ini. Cuma kena banyak buat latih. Okey, Abang Chris, kita tengok dia punya mata skor untuk magnet. Okay. Kita kira siapa dulu? 2, 3. Atira. Okey, Atira dia dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Atira dapat 8. Tanya. Okey, Lishatini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Untuk Alia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Oh, Alia ada 9. Okey, Kashwin. Okey, Kashwin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cikgu. Ya, itu. Situ pun kita boleh nampak tahap prestasi masing-masing. Ya. Yeah. Semua dapat 9, 9, 8. Okeylah, okay lebih daripada lebih daripada 5. Baiklah. So, cikgu, yeah. Kalau tidak silap, cikgu pun tadi terang kata pasal latihan cikgu. Yeah. Untuk murid-murid nak cari bahan untuk latihan topik hari ini, di manakah mereka boleh dapat bahan cikgu? Okey, untuk bahan-bahan yang kita sediakan ini, kita boleh layari sumberku. Sumberku. Okey. Sumberku ni dalam tu ada banyak dia punya latih 2B yang boleh dibuat lah. Jadi murid-murid yang berada bersama Google Meet kita dan juga yang berada di rumah pun boleh melayari Sumberku untuk mendapatkan latihan-latihan yang orang kata untuk memantapkan lagi ilmu matematik. So untuk yang kita yang terakhir. Okey. Kita akan melukis. Semua dah ready? Ada marker, ada whiteboard, kita akan melukis. Okey. Okey, apa yang kita nak lukis? Okey. Tapi sebelum itu cikgu, boleh tak kongsikan kesimpulan atau rumusan untuk kelas hari ini cikgu? Okey, untuk hari ini kita dah belajar dalam SP dengan standard pembelajaran kita iaitu membaca dalam bentuk ejaan, menyebut dalam bentuk angka dan menulis dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk angka. Okey. Okay, so kita tengok hari ini keseluruhan dah boleh menulis, boleh membaca dan juga yang paling senang boleh menyebut. Baiklah. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Happy. Semua seronok tak hari ini kelas hari ini? Kalau seronok boleh tunjuk double thumbs up. Cikgu terima kasih cikgu dan seterusnya kita ada aktiviti lukis saja. Ya, aktiviti melukis. Okey, jom sama lukis. Kita akan buat apa? Kita nak kita akan melukis daripada nombor 0 hingga nombor 9. Kita akan buat potret muka lah. Okey, cikgu. Sila ke tengah sikit boleh? Okey. Baiklah. Okey, murid-murid di rumah pun boleh cuba Cuba. Okey, kita akan lukis nombor 0 hingga nombor 9. Okay, Abang Kari nak lukis kat situ, saya lukis kat besar sikitlah. Okey, boleh. Saya akan lukis kat sini. Nombor 0 hingga 9. Okey, jom semua. Okey, kita boleh melukis sekarang. Nombor 9, saya nak nombor 0. Mata dia saya nak cikgu buat nombor 1. 0. Kening 1, sifar. Hidung saya nak guna nombor 4. Bolehlah. Telinga saya nak guna nombor 3. Rambut dia saya nak guna nombor 1. Dia pacak sikit. Okey, mulut saya nak guna nombor 3. Satu. Boleh ke? 1. Tapi saya nak buat gigilah. Nombor 3. Bolehlah tu. Air macam sama je.
Cikgu, okey, kawan-kawan saya di Google Meet. Okey, kawan-kawan Google Meet. Okey, ini hasil saya. Hasil mungkin Google Meet dan juga murid-murid yang berada di rumah lagi kreatif. Untuk Abang Chris senang saja. Sifa dan nombor satu untuk lukis matahari. Okey, kita tengok dah siap ke? Bunga pun boleh, cikgu. Bunga pun boleh. Tiga kan? Tapi kalau dulu-dulu masa kecil-kecil dulu kan kita belajar hujan rintik-rintik air pasar dalam. Kat situ je belajar. Waktu tak ingatlah. Hujan rintik-rintik air pasar dalam. Dah habis. Tak ingatlah nak buat apa lah. Okey. Mungkin ada yang dah ingat kawan-kawan balik. Kawan-kawan di Google Meet dah siap boleh tunjuk. Tu. Nampak tu. Ada kucing. Anak kucing ada. Anak kucing telinga nombor tujuh. Comelnya. Comel kreatifnya anak kucing tu telinga dia nombor tujuh. Yeay, kita bagi tepukan kepada kawan-kawan. Atirah mana you punya lukisan? Oh, singa, harimau. Oh, ada bulu mata. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu dan kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Bye semua. Didik TV KPM.